Kalau Allah itu menghisap kita, menghitung amal kita. Tapi yang tampak adalah patlillah. Yang tampak anugerah Allah. Kita akan selamat. Allah tidak akan terlalu banyak meneliti, mencik amal perbuatan dalam dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين أمين ومنها ما نقل عن الحبيب الإمام قطب الدعوة والإرشاد عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه ونفعنا به، قال رضي الله عنه سبق يندري بدى حكمة حكمة يندينو كيل دري بدى الحبيب عبد الله بن علوي الحداد بلي وبركاتا الخلق مع الحق لا يخلو أحد منهم أن يكون في إحدى الدائرتين. Imadahiratir rahmah aw dairatil hikmah. Pamanka nal yawma bi dairatir rahmah kana gadan bi dairatil patli. Wa man kana al yawma bi dairatil hikmah kana gadan bi dairatil ad. Al khalqu ma al haqq. Bermula makhluk itu beserta al haqq bermula makhluk itu selalu bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala makhluk beserta Allah dimanapun kita berada kapanpun dimanapun kita tidak bisa lepas daripada penglihatan Allah Kada bisa lepas daripada pendengaran Allah. Kada bisa lepas daripada pengawasan Allah. Kada bisa lepas daripada pengetahuan Allah. Nah jadi al-khalqu al Tidak sunyi seseorang daripada makhluk. Bahwa adalah dia pada salah satu dua daerah kita tidak sunyi daripada salah satu di antara dua tempat dua lingkungan imma dairatir rahmah ada kalanya kita berada di daerah rahmah di daerah rahmat Allah au dairatil hikmah atau kita berada di daerah hikmat Allah itu akan lepas dalam setiap saat, setiap detik, setiap hari, setiap bulan, dan tahun. Kita akan lepas daripada dua daerah itu. Kadang-kadang kita berada di daerah rahmat Allah, kadang-kadang kita berada di daerah hikmat Allah. Pamangkannya, pida irati rahmah, barang siapa pada ini hari, maksudnya di dalam dunia. Dia berada di daerah rahmat Allah Di dalam dunia dia beribadah Dalam dunia dia menuntut ilmu Dalam dunia dia mengajar ilmu Dalam dunia dia mengamalkan ilmu Itu artinya dia berada di daerah rahmat Allah Nah barangsiapa dalam dunia berada di daerah rahmatnya Allah maka dia besok hari kiamat berada di daerah anugerah Allah. Karena gadan di daerah tilpatli adalah dia besok berada di daerah anugerah Allah. Kalau orang ini berada di akhirat itu berada di daerah anugerah Allah dia selamat. wa man kana alyawma fi hikmah barang siapa adalah dia di dalam dunia ini berada di daerah hikmat Allah dalam dunia dia berbuat hal-hal yang sia-sia dalam dunia dia sibuk dengan urusan keduniaannya dalam dunia dia melalaikan ingat kepada Allah dalam dunia dia sibuk sehingga lupa kepada undang-undang peraturan Allah karena gadan fi tidak adli Maka dia besok di akhirat berada di daerah keadilan Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan menghisap manusia Itu kita wajib meyakini Allah menghisap manusia ini dengan salah satu di antara dua Kadang-kadang Allah menghisap manusia itu bersikap dengan dairatul fadli. Artinya apa? Kalau Allah menghisap kita tapi Allah menampakkan padlinya anugerah-anugerahnya, kita akan selamat. Kenapa? Karena Allah kadang, -kadang akan terlalu teliti dalam menghisap kita. Dan kalau Allah itu menghisap kita, menghitung amal kita, tapi yang tampak adalah fadlillah, yang tampak anugerah Allah, kita akan selamat. Allah tidak akan terlalu banyak meneliti, mencek amal perbuatan dalam dunia. Tapi kalau Allah menghisap kita dengan bersikap keadilannya, nah manusia akan binasa. Kenapa? Karena Allah bila menghisap manusia dengan keadilannya, Allah akan menanyakan sekecil-kecilnya tingkah laku perbuatan kita. Nah bila orang demikian halnya, Menukisapil hisab barang siapa diteliti dalam hisapnya, dia akan binasa. Nah, kayak apa caranya supaya di akhirat itu Allah meletakkan kita dalam daerah Tulpatli, jangan sampai daerah Tuladli. Nah, kita dalam dunia mesti berada di daerah Rahmah di dalam daerah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hendak mendekati daerah hikmatullah.